Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana, jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Azab kita diringankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam manaqibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Ma marra ahadun amama madrasati illa khaffafallahu anhu al-adab yaum al-qiyamah." Illa khaffafallahu anhu al-adab yaum al-qiyamah. Mohon bedek ring lembetok. Bene masuk, lembetok. Kalau ada orang hanya lewat saja di depan pondok saya, di depan madrasah saya, di depan thariqah saya, enggak masuk, bene ngorok bene, bene masuk, lembetok. Allah pasti meringankan azabnya di hari kiamat. Dalam menyukai seseorang enggak boleh gulu. Antum ngefans sama seorang ustaz enggak boleh gulu. Banyak penuntut ilmu ketika ngefans sama seorang ustaz, itu ucapan ustaz bagaikan ucapan nabi, Pak. Seakan-akan ucapan ustaz enggak mungkin salah, sudah. Lalu ia marah ketika ustaznya dikritik, padahal bisa jadi yang mengkritiknya benar. Akhirnya walak dan baroknya untuk ustaz tersebut, wallahi ini gulu. Anda mencintai ustaz bagus, tapi ingat, mencintai Rasulullah harus lebih daripada mencintai ustaz. Apabila ucapan ustaz kita tidak sesuai dengan ucapan Rasul, tetap ucapan Rasul yang harus kita dahulukan, siapapun dia. Banyak yang gulu, ya akhi. Ada orang gulu, fanatik terhadap yayasannya, fanatik terhadap organisasinya, fanatik terhadap, jangan ya akhi, ini buang semuanya, ini dakwah jahiliyah. Ini dakwah jahiliyah, dibuang dalam dakwah. Jangan saudaraku sekalian, jangan dikotak-kotak oleh nama-nama, jangan. Yang kita angkat dakwah bukan nama yayasan, bukan nama organisasi dan yang lainnya, bukan. Coba oleh antum buka surat Ar-Rum itu, Pak, ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Lihat, Allah menyebutkan di akhir ayat itu, setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Kalau kita sudah yang kita banggakan nama kelompok kita, pasti pecah. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada partai, bukan kepada individu, bukan kepada organisasi, bukan kepada yayasan. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Bahaya sikap gulu berlebih-lebihan. Dalam pembahasan ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Dan beliau memulai membahas sebab yang pertama, yaitu sikap gulu atau sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Beliau rahimahullahu ta'ala menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Gulu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sikap berlebihan di dalam memberikan pengagungan, baik dengan ucapan maupun keyakinan, serta sikap melampaui batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sekalipun larangan di dalam ayat ini tertuju langsung kepada ahli kita, yaitu Nasrani dan Yahudi, namun maknanya berlaku umum
meliputi semua umat, termasuk umat Islam, agar mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa, putra Maryam, dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Uzair. Mereka bersikap ugulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam mengagungkan keduanya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala juga menukil firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka, kaum Nabi Nuh, mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini. Mereka adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka semua telah wafat, maka syaitan datang membisikkan kepada kaumnya, dirikanlah patung-patung di tempat-tempat dahulu mereka bermajlis di sana. Kemudian namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka, yaitu Wad, Suwa', Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Maka mereka pun mewujudkan apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Namun saat itu, patung-patung itu belum disembah. Hingga ketika generasi tersebut telah punah dan ilmu telah dilupakan, maka patung-patung itu akhirnya disembah. Riwayat dari Ibnu Abbas ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak ulama dari kalangan salaf mengatakan, ketika orang-orang saleh itu telah wafat, kaumnya senantiasa beriktikaf atau menetap di kuburan mereka. Lantas mereka membuat patung-patung sebagai simbol yang merepresentasikan orang-orang saleh tersebut. Beberapa lama kemudian, manusia menyembah patung-patung tersebut. Riwayat ini menunjukkan bahwa perbuatan ghulu atau sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh merupakan sebab yang akan mengantarkan kepada penyembahan mereka. Syekh rahimahullahu ta'ala juga membawakan riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian memuja aku melampaui batas, sebagaimana kaum Nasrani telah memuja Isa putra Maryam secara melampaui batas. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah oleh kalian, aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan ghulu terhadap beliau sendiri. Beliau tidak ingin diangkat ke derajat yang melampaui batasan yang Allah telah tetapkan. Beliau tidak ingin umatnya berbuat ghulu sebagaimana kaum Nasrani berbuat ghulu terhadap Isa putra Maryam, sampai-sampai mereka mengangkat Isa putra Maryam ke derajat ketuhanan, dan sampai-sampai mereka melakukan penyembahan kepada Isa putra Maryam alaihi salam. Hadis ini juga mengandung larangan keras dari sikap mengikuti atau menyerupakan diri dengan ahlul kitab. Kemudian Syekh juga membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Awas, hati-hati kalian dari sikap ghulu, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim mensahihkannya, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat larangan ghulu secara mutlak karena merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Larangan ghulu dalam hadis ini juga mencakup larangan berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh karena itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Qalaha thalathan. Sungguh telah binasa orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali.
Demikianlah begitu besar semangat Nabi SAW agar umatnya bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dan kesungguhan beliau tersebut, beliau wujudkan dalam bentuk peringatan yang tegas akan bahaya sikap gulu. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, terutama sikap gulu atau berlebih-lebihan dalam memuja orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sikap gulu.